ada nasi nori, ada tiga rasa sih nasi gorengnya, mau yang mana? Ada yang deng-deng, ada yang nasi merah, ada yang nori. Jadi yuk gak perlu khawatir. Kalau cetak beginian tuh ya, jangan kirain sekali cetakan pasti bisa. Nah, and with apa namanya? Pelan-pelan dong, kan isinya banyak. Satu, wah, udah jangan tuh tahu gimana kan? Aku dua, tiga, balapan, balapan. Jadi kayak macam-macam nasi goreng ya, Bun. Jadi hari ini nasi gorengnya putih atau merah nih, Bun? Bunda galau. Masa nasi ini ada setengah. Ini juga campur gitu ya, Bun? Iya. Oh, nasi goreng kemerdekaan, Bun, mumpung masih bulan Agustus. Enggak putih jadi ya. Iya. Tahu. Bisa pikirkan matang-matang. Jadi nasi goreng ada dua. Ada dua merah dan ada merah yang putih. Oh iya benar. Jadi merah semua dulu. Lalu ternyata setengah sadar tuh aku bilang ya udah nggak usah bikin bubur. Ya bunda lagi mimpi deh, makanya iya gitu. Iya. Oke, kan setengah sadar tuh aku bilang seperti itu. Ada susi. Dipisah biar warnanya merah sama putih kelihatan. Itu dipakai nori. Rasanya kayak buat nasi Jepang. Pasti Cici suka banget nih kalau buat. Norinya dong ambilin tolong. Ambilin nori. Suara ketok-ketok itu sebenarnya ya, ayam ya, Bu? Baru dipotong, Bu. Seger banget, Bu. Ini mau masak yang putih ya, Bun? Iya, masih mit. Biar ada warnanya juga. Oh, ini wortelnya. Baru. Sosis.
ada. Biar cantik. Emang satu box buat hiasan-hiasan aku mana sih? Iya. Oh my god. Banyak banget, Bu. Itu dari dulu kan emang suka bento-bento gitu kan. Jadi kayak koleksi ya, Bun. Jadi hari ini anak-anak bekalnya bento-bentoan ya, Bun. Bento nasi goreng. Bener kayak tiap hari ya. Biar makannya jadi makin semangat gak sih, Bun? Karena bentuknya lucu. Apa Mbak Meli? Lemes banget deh Mbak Meli. Semangat dong kayak Mbak Sisi. Gimana Mbak Sisi? Bentuknya kebetulan aku ada dendeng. Ini sapi lain. Pagi-pagi Bunda udah nyemilin dendeng. Mama berkreasi deh. Beda nih bunyinya. Ini setengah, coba ya. Setengah nori. Mungkin ada nasinya beberapa, aku bikin tiga nih. Oh, ayo. Udah ada aja deh idenya. Bunda kalau bikin bekal kayak gini udah kepikiran dari malam apa berapa hari sebelumnya sih, Bun? Oh enggak. Atau mendadak? Mendadak. Coba lagi ya pakai nori doang. Ayo. Mau oh, jadi ini tiga jenis nasi, Bun? Iya. Wow. Gak apa-apa deh, udah minyak pijat nih. Ini bisa jadi variasi ibu-ibu di rumah ya, Bun, kalau bingung mau masak nasi goreng. Ini lagi bawang putihnya dikit, say. Bawang putih. Sebenernya biasa sih orang gak ditumis. Tapi aku buat tumis aja. Biar wangi ya, Bun. Dikit. Jadi Bun, di sini kalau dilihat-lihat ada banyak banget tempat makan ya, Bun. Ini lucu aja ya, Bun. Lihat aja mau pakainya mana. Oh, enggak punya sendiri-sendiri gitu ya, Bun, sesuai warna. Biasanya kan Cici kayak gitu. Morning. I will have. Wow, pintar banget. Bikinin bento, Ci. Ini mau ikut bikin bento sama Bunda enggak? Seperti biasa kan kemarin udah ngaduk bubur. Sekarang bikin bento. Wah. Mana ngaduk? Dia jalan dari bangun. Ya. Cici mau udah rapi ya, Ci? Lihat deh, Ci, jenis nasi gorengnya banyak banget, Ci, yang Bunda buat, Ci. Ada 3. Cici mau tempat makannya yang mana, Ci? Warnanya, Ci? Biasanya yang merah, yang blue, atau yang clear? Itu yang lighting sih ya, udah kayak gini. Lampunya? Yaudah, Bun, berarti dipakai. Kayak power bank kali ya. Lu coba perlu nggak? Tuhan, kenapa dia jatuh? Maklum dia udah tired kayaknya. Ini tips juga ya, Bun, buat ibu-ibu yang mau masak sambil bikin konten. Kalau nggak punya asisten. Iya, ini emang lebih bagus pakai tiang. Biar stabil, Ci. Coba lihat dulu ya. Wah, Cici udah mulai cetak-cetakin. Akhirnya Bunda udah tadi banget. Bunda mau bikin konten dulu, jadi harus di-setting.
apa balikin ya ke sebelah sana ya. Ini buat Anggun. Boleh. Makan pagi mana makan pagi? Berarti lepas lagi dong. Hari ini olahraga sih, pakai baju olahraga. Iya. Terus abis itu religion. Oh. Apa? Abis itu apa? Religion. Boleh? Bun, can I switch? Iya, bos. Satu, ya. Dua, tiga. Oh, ternyata salah ya. Coba kasih lihat dong, Su. Ah, gini. Nah. Buat sarapan kan? Oh my god. Kata Ki, itu lunchbag-nya dijadiin baby, soalnya dia kayak gede. Oh iya? Hmm. Eh, sambil makan, Ci, sambil makan. Jadi ini norinya nggak dimasak ya, Bun? Enggak. Eh, Ci, sambil makan. Nori nggak ya? Saya mau roti nggak? Ini udah. Udah. Yang bulat gak? Bawa sini sayang. Wow, banyak banget Bun. Nah, main ini. Bun, can I have dolphin? Can you eat? Ini buat ke tempat kecap. I want to see. Cici makan dulu pesawat ya, ayo udah mau sekolah. Bunda sampai punya seember. Ih, dikirain aku cuma satu. Ternyata banyak ya, Ci. Aku mana tempatnya? Ini. Balikin lagi. Kalau nggak dibuat main sama Cici. Nah, kalau Om itu sih nasinya yang ini. Jadi jambon. Ini very good ya. Bun. Bunda. Bunda, I lagi pengen ini. Ini. Ini lagi pengen apa, Ci? Ini. I lagi pengen. I lagi pengen you makan sih, Ci. Digunain sama mie kuning. Iya, nanti besok. Menu besok kata Bunda. Sabar ya, Ci. Ini ada yang lebih enak sih hari ini, Ci. Ayo baru bilang ya. Rasanya different. Ini ya, nasi goreng ini nih. Ada nasi nori, ada 3 rasa sih nasi gorengnya, mau yang mana? Ada yang deng-deng, ada yang nasi merah, ada yang nori. Oh. Jadi yuk gak perlu khawatir. Ini buat apaan sih? Buat cetak. Buat cetak muka sih. Are you serious? Iya. Buat muka kayak gini. Enggak dong, pakai nori. Tapi nanti jadinya gambarnya muka. Kalau dulu belum ada cetakan, ayo pakai gunting sendiri sih. Kreasiin sendiri ya, Bun. Ini aja, tadinya kan bentuknya bukan ini. Oh my god. Jadi tadi gak berkurang ya? Tadi gorengnya nah, di tempat dia. Nih? Ini udah gak ada sama. Gak hilang satu. Setelah bulat gigi. Listen to me. Sama kalau itu I will do exactly what you do. Yeah. Sini. Wow, gede banget, Ci. Gitu.
kalau dada tipisnya. Itu banyak banget buat pengen. Bun, how about my lunch? I want egg. Pasti you tergoda kan sama telur gorengnya. Tuh ya, jangan kirain sekali cetakan pasti bisa. Nah, ya kan, ada yang bolong. Bunda bikin. Halo Bunda. Morning. Mau kalah? Oh enggak. Yuk dibukulinnya bentuknya unik-unik loh nyo. Kadang nggak sesuai dengan ekspektasi dia nggak mau keluar. Ini bikinnya harus telaten banget ya Bun. Nah, kayaknya ini nggak bisa dibuat kalau yang lagi buru-buru. Bisa pakai hati kalau pelan-pelan. Iya benar, cuma si nggak usah cuci dulu. Saya sarapan lagi. Iya papa. Emang rada susah sih. Jadi makin semangat nggak nyusarap apa bekalnya nyu? Elas awisin. Ci, hasilnya Ci. Dia udah diam deh Bunda. Yummy ya Ci. Kayaknya yu ngincar di gado ini deh Ci. Bu, ini katanya beri mental. Ini tuh yang dibikin mental. Iya besok ya. Besok ya Bun, promise. And with apa namanya? Ini apa namanya? Sosis. Sosis pakai mie kuning. Udah lagi buru-buru, soalnya udah mau berangkat. Kalau bikin-bikinan sama kalau bikin-bikinan kan harus cepat. Ini kalau ada kalau lagi berpikir, terus di sebelah ada suara-suara terus anak-anak. Kita akan membuat konsentrasi kita. Let's go. Let's go. Semangatin Bunda dong, Ci. Bye, Bun. Ini udah selesai makannya. Ada tadi katanya di kamar ayah. Alasannya ada aja. Iya, kan sama Ina. Ah, enggak orang Ina bilang di sini ayah enggak dipanggil. Enggak. Nah. Nah. Ayo gift omnya ini. Udah. Bunda already work so hard. Nah, let's go kita kasih omnya yuk, Ci. Yeah. Oh, ada tasnya, Ci. Ci, tasnya ketinggalan. Ada ini. Soknya. Saya lagi bantu taruh bekalnya. Biar cepet ya, Ci. Karena Unyu udah mau berangkat ya, Ci. Sandwich! Oh, buat Unyu. Oh my god. Let's go. Ayo kita kasih Unyu. Let's go. Pelan-pelan dong, kan isinya banyak. Be careful. Awas, sambil. Ini udah suruh makan sama dia. Oh, ayo juga dong. Oh, sharing ya, Ci, modelnya. Sama-sama. Oma! Ini honyunya keluar. Iya. Yuk kita kasih kaunya yuk buat Dongsa. Udah. Mana tempat makan ini? Ada masih ada supnya. No. Ketinggalan ternyata Ci. Langsung sini Ci. Nih nyoy, bakalnya jangan ketinggalan. Ini berdua. Dimasakin sama Bunda, bakalnya disiapin sama Cici. Happy banget ya yuk. Thank you.
Aku punya banyak. Let's go. Hanya semangat ya sekolahnya. Oke. Bakalnya habisin ya, Nyo. Ya, oke, nanti habisin ya. Jadi I didn't. Jadi anak-anak udah pada berangkat ya, Bun. Udah, Silent Hill. Sekarang lanjut, bakal buat siapa lagi, Bun? Ini sarapan buat Mami Nia, karena Mami Nia tuh nggak pakai bekal. Piringnya pakai piring kesukaan Mami ya, Bun? Iya, piring Mami dulu. Rujun. Mata jadiin bi, ya kan? Jadi lebah. Jadi lebah, ya kan? Sebenarnya tadinya juga nggak ada niat buat bikin lebah kok. Cuma pas lihat ini bisa jadi lebah. Tiba-tiba ini. Kepikiran. Tiba-tiba lebah. Tiba-tiba lebah. Untung tadi guritanya awalnya dipakai nasi atas sih. Bagus. Iya benar. Gurita ini dong. Atas nasi sih jelek, ribut. Nanti mau anterin. Mana kasih lihat? Bekal Ariela. Wow, udah bikinin bekal buat Ariela tuh, ada nasi. Ting-ting-ting-ting gitu. Eh, waktu itu kesini ya kan? Yang lainnya. Mami mau bekal gak? Nia bawa makanan, karena Nia sekolahnya. Dia sekolah makan gak sih? Enggak, Nia makan. Enggak kan? Dia gak makan di sekolah. Iya, makanya di sekolah gak makan. Enggak, ini apa? Dia lagi gak ngasih makan bersama. Eh, bukan. Ini katanya. Iya. Close your eyes, Mami. Close your eyes. Diisi bumbu, terus katanya diginiin buat lebih gampang. Apa ini, Bun? Ayo, Mi. Satu. Ini close bentuk your eyes. Dua. Oh, tiga. Iya, Bi. Open your eyes. Oh, bagus kan? Octopus. Ini suka, Mi. Suka gak? Cobain, Mi. Bibi Ayala juga ayo bikinin, ya kan? Biar semuanya. Sama dengan penuh cinta. Kalau kayak gitu berarti aku akan membeli cetakan-cetakan lagi. Yang banyak ini akan ditambah koleksinya, Ibu. Iya, sebenarnya emang aku suka kan. Cuman ini tuh harganya, saya jujur kalau misalnya buat aku sih ini lumayan pricey, cetakan-cetakan kayak gini. Jadi kayak kalau biasanya aku ini buat cetakan, nanti kalau misalnya Nia mau bentuk A, B, C, D, E, F, G. Gak ada. Nanti besok. Ini buat makanan, Mami. Ya, ini makan dulu. Udah kenyang. Udah kenyang. Nih, dia tiduran. Siapa yang duluan? Ayo berdua. Enggak. Dua siapa yang? Enggak. Satu, Mas. Jangan jangan tahu gimana kan? Aku. Dua, tiga. Balapan. Enak kan, Mi? Ayo juga. Ayo yang sininya. Iya, ini doyan kan. Ini doyan. Ini juga nih. Ya. Coba ya. Mi lagi nih. Ya. Satu, dua. Enak kan? Lanjut, Bun. Kesibukan selanjutnya apa, Bun, hari ini? Hari ini Bunda, Mia, seragamnya olahraga ya, Bun? Iya. Oh, olahraga, Mami? Kalau di sini, ya. Sampai jumpa, bye.